Allah Akbar, Allahu Akbar dua kali. Dua kali pun baca. Dia lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Indi Tech. Oke sih, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat cuy ya. Dan seperti biasa saya cakap, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi requestan kurang cuy ya, yang mana kita akan mereaksi ceramah atau dakwah dari Ustadz Syamsul Debat cuy. Di sini kita masih mengambil video dari ini cuy ya, yang teman-teman kirimkan itu masih video dari channel Senyum Ustadz ya. Jadi kita juga harus berterima kasih juga dengan channel Senyum Ustadz ini cuy. Yang terpenting sih kita bisa mendapatkan hiburan dan juga pengajaran gitu ya, kalau kita mereaksi Ustadz favorit saya ini cuy, Ustadz Syamsul Debat. Oke, buat korang yang suka dengan video ini, silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja cuy ya. Dan sekali lagi, buat korang yang ingin mengambil video saya dan mengupload ulang di TikTok, cantumkan kreditnya cuy. Itu aja sih cuy ya. Cantumkan kreditnya cuy. Saya izinkan 100% saya izinkan, tapi cantumkan kreditnya cuy. Layaknya saya juga mengambil video dari Senyum Ustadz itu, saya selalu mencantumkan kreditnya cuy. Malahan saya cantumkan linknya di situ cuy. Saya cantumkan link ini videonya dan nama channelnya ini. Itu lebih sopan ceritanya cuy. Oke, dan di sini saya sudah menyiapkan videonya cuy ya. Saya sudah menyiapkan videonya, mana judulnya itu adalah, tunggu kita baca dulu cuy ya. Judulnya adalah kisah lawa Cina mualaf dengan imam terlupa surah. Gimana sih ini? Kisah lawa Cina ya, Cina mualaf dengan imam lupa surah. Kalau Cina mualaf saya paham cuy, ini imam terlupa surah itu kayak lupa surah kah, itu gimana sih? Ustadz Syamsul Debat, saya nggak paham ini cuy. Kalau kisah lawat Cina mualaf saya paham, tapi yang satunya saya nggak paham cuy. Korang bisa jelaskan di bawah cuy ya, korang bisa jelaskan biar saya paham cuy. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi cuy, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Istighfar ni, kalau ramai yang tak tahu, dalam buku amalan kita, contoh kita ada buku amalan kita kan, catatan kita, Al-Rakib Atif ni dia catatkan amalan kita kan. Kalaulah kita istighfar, siap satu istighfar, contoh buatlah 1000 kali sehari. Oh, ini di masjid ya, Ustaz ceramahnya di masjid, enggak tahu ini malam kah siang ke. Safullah. Jangan tu buat 1000. Buat lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, sampai isyak kan 200, cukup 1000 sehari. Kalau balon terus 1000 kali penat, langsung tak buat lagi lah. Jadi, bila kita ada catatan dosa kita, setiap satu istighfar tu padam satu dosa. Padam satu dosa. Tengok berlebih pula istighfar ni, macam mana? Buka pula muka surat semalam. Buka pula muka surat sebelumnya, tu sebab kena banyak istighfar. Sifar minta ampun. Dan yang ketiga, kejar apa? Kejarlah rahmat. Pertama hidayah, kedua maghfirah, yang ketiganya rahmat daripada Allah. Nak dapat rahmat daripada Allah, tak ada cara lain dengan cara ibadahlah banyak-banyak. Ya, betul. Semayanglah banyak-banyak. Beribadah. Masalahnya kalau ingat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ha, tengok Isra Mi'raj pula dah. Memang cover tu setahun punya ceramah ni. Isra Mi'raj, waktu Nabi naik satu tangga jumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim kata? Nabi Ibrahim kata, tak pernah aku tengok umat yang paling kurus kering. Umat kau lah wahai Muhammad. Kurus kering kenapa? Umur dah lah tak panjang, pemalas beribadah. Umur dah lah tak panjang, pemalas. Semayang wajib, yang sunat pun kena malas nak buat. Kita kalau pergi Mekah kan, mak semayang sunat, pergi tengok jalan. Sementara tunggu subuh tu, jap semayang. Lepas tu betul naik. Semayang pula, tahajud, Allahu Akbar. Lepas tu naik pula, sunat taubat, buat boleh. Lepas tu sunat poli. Buat lagi sunat tasbih pun buat Allah. Lepas tu buat lagi. Sangka kadang tu dia angkat takbir dulu. Niat sampai kemudian. Punya banyak lah semayang. Betul tak? Betul, kita kat Mekah dan Madinah, senang betul.
Ramai cakap tu, kat sana tak rasa apa. Kenapa jadi macam tu? Di Mekah Madinah, kenapa macam tu? Sebab di Mekah Madinah tak ada siapa bawa pangkat pergi. Tak ada. Oh, yeah, tinggal yeah. Anak, bini, kita punya harta benda tinggal semua. Kita pergi sana, memang nak ibadah. Tak ada fokus apa pun, lantak lah apa nak jadi. Fikir pasal dunia pun susah. Fikir pasal selipar, hilang. Saya dulu pergi, bawa, wah siap bunjut. Mak saya bagi tu bunjut kan, tempat isi selipar tu. Muncang tu, ha, ikat. Ikat dengan reben, ada color, letak dekat rak, ingat rak nombor berapa. Ingat rak nombor apa dekat Mekah. Majidil Haram, ingat dekat tiangnya rak nombor berapa. Balik itu bukan selipar lagi, dengan rak-rak hilang. Ha, betul tak kan, rak tu ada tayar kan, hilang. Ha, tak ada apa, tapi kita marah lah. Tak marah, tak apa, jalan. Halal, halal. Kat depan sana ada selipar lama pula, pas sarung. Lagi lawa lah pada selipar yang hilang. Betul. Itu sebab orang pergi Mekah Madinah, kita kena bagi galakan. Ya, ada sahabat-sahabat pergi, kau pergi sana, pergilah, bagus. Kau muda-muda ni pergi. Pergilah. Ada peluang pergilah. Ini takut. Kau lantaklah kau. Kau dah lah tak pergi masjid. Kau siaplah kau. Tak nampak tak tidak Kaabah ni. Huish, besar Kaabah tu pun pula tak nampak. Ramai dah yang tak nampak. Kau siaplah kau. Kawan tu tak tidur dalam kapal terbang. Kenampak ke tidak? Nampak ke tidak? Kan? Turun dia turun sampai kat hotel, dia tak tunggu lagi lah. Dia tinggal beg dengan apa, tinggal dia terus jalan terus pergi masjid. Balik mengeraung dia, Ustaz, kenapa? Saya tak nampak Kaabah Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Sabar pakcik, ini Madinah. Mana datang Kaabah sini, memang tak ada Kaabah. Ternyata masih di Madinah. Wah, pakcik. Dia masuk Masjid Nabawi cari Kaabah. Mana nak jumpa? Ha, tu lah orang kena. Tak ada ilmu kan. Kau takut kan dia lagi. Ha, sampai dekat Mekah kan, Masjidil Haram. Nampak dah? Nampak dia tu. Ya, kadang orang kita ni, siapa nak pergi, pergilah. Tak ada masalah, pergilah. Mana-mana travel pun pergi. Tapi hati-hati. Banyak travel dia menipu sekarang ni. Dia jaga. Travel sekarang ni, syarat dia Kementerian Pelancongan dah letak. Kalau bawah daripada 4,900, bohong. Dia 4,900 dan ke atas. Jangan percaya lah. 4,000. Lagi 3,000 dia datuk sponsor. Jangan percaya. Sudahnya tawaf kat KLIA. Petang dah sampai Kuala Terengganu. Ay, cepat balik. Balik hari je. Macam tu. Tak pasal kan. Siapa yang nak pergi dengan saya, insyaAllah boleh. Dekat HB Travel, insyaAllah boleh. Saya HB dan KRS Travel. Oh, kat belakang okay. Tu ada booth. Ini bukan promote. Tapi lebih kurang. Lebih kurang. Ha, kan? Yang penting pergi, tak kisahlah dengan sesiapa pun, pergilah. Sini pun ada travel-travel tertentu, dah pergi, dah daftar, pergi je. Pergi, jangan tak pergi. Eh? Dia kata, ibadah kena banyak-banyak. Tapi nak ibadah ni pula, kita tertanya-tanya tentang kesempurnaan ibadah kita. Ibadah aku ni Allah Ta'ala terima ke tidak? Macam mana pun ada empat perkara pula nak capai kesempurnaan ibadah. Pertama, mesti dengan ilmu. Jangan main ikut-ikut aja. Mula-mula nak belajar, betul ikut. Ikut-ikut, tapi kena belajar. Mengaji kena belajar. Solat kena belajar. Hukum kena belajar. Saya pun belajar lagi. Bukan kata dah pandai. Semua mana tak tahu belajar. Ha, tu sebab kalau saya pergi dengan kuliah-kuliah dekat Seman kan, saya kena suruh-suruh belakang, duduk belakang-belakang tiang. Kadang-kadang penceramah tu tak boleh nampak saya ke belakang. Dia nampak, oh ada Samsul Lebat rupanya. Jadi patut dia ceramah dah lain pula ulasan kan. Jadi saya kena menyuruh ke belakang. Dengar betul, kena pergi tuntut ilmu semayang tu. Kadang benda basic aje kat habis pun ramai salah. Allah, ada yang angkat tu tarik belakang dulu, buat ke depan baru sampai. Ada apa hal lah sekali dia angkat habis, Allah terlupa lah tarik belakang balik semula. Allah tarik belakang balik. Ada yang ke atas ni, ada yang kau ibu jari tu kena dengan cuping telinga baru sahur. Dia belajar. Allah, Allah kena tu. Kawan tu masa perang cuping dah tak ada je. Contoh kan kadang-kadang. Yang disampaikan Ustaz ini benar adanya cuy. Saya pernah mendapatkan hal yang macam itu cuy. Saya enggak tahu itu ajarannya berbeda atau gimana. Saya enggak tahu cuy. Kena belajar. Kena belajar. Lepas tu bacaan bismillahirrahmanirrahim kata. Alhamdulillah, suka-suka dia je. Kan? Baca, belajar.
Yang paling popular sekali, ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Tengok lepas tu. Amin. Kaki tua muda berlumba siapa paling panjang sekali. Semua ada tajwid tu. Ini benar banget. Ini benar banget. Kalau sholat Jumat pasti banyak yang seperti itu sih. Apalagi di kampung saya sih. Anak apa buda-buda lah, orang yang sudah dewasa pasti macam itu sih. Gak tahu kenapa. Kenapa amin itu harus dipanjangkan gitu ya. Berlomba siapa yang paling panjang suaranya gitu ya. Kan bilang kata takbir itu mana takbir. Allahu Akbar. Cukup. Tak apa panjang. Dia belajar dengan satu waktu ke Allah ku dalam tu letak hati. Sahaja ku solat maghrib, tiga rakaat mengikut imam. Dia gagap pula dalam hati pun gagap. Sahaja dalam hati pun gagap. Dia jadi Allahu Akbar. Yang lama kan? Lama. Betul. Menghayati ya. Betul. Sampai ngaca orang lain. Khusus ya. Allah. Oh, orang solat ya Allah, dia ni apa kena ni? Mengganggu tak? Ganggu. Satu lagi nak jadi imam. Kan kadang-kadang bukan sinilah, tempat lain saya tengok. Lama sangat. Ya ya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Min syarril waswasil khannas. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, dia nak cari khusyuk dia. Orang belakang ni bilalah mula ni. Tapi kalau mana yang imam-imam yang muda-muda tu bawa ke tengah, itu jadi isu tu. Dekat tempat saya dulu dengan saya semayang tu ada, bila bawa kan bulan puasa kita bawa budak-budak tahfiz jadi imam. Ada yang sebut tu, ilmu tak ada jangan cakap. Dia boleh cakap tu, bagi budak-budak tahfiz kuranglah pahala kita semayang jemaah tu. Dia kata, budak tu belum kahwin. Gara-gara enggak kahwin ya. Payah betul. Belum kahwin. Pahala kita sama je. Yang risau, budak tu je sebab dia belum kahwin. Oh, tapi dia jadi imam, okay. Tak ada salah, tak efek kita pun. Oh, wey, budak tu bagus. Bacaan ya? Dia, kau baca berpanjang lama habis. Dia baca bukan macam kita baca. Kan, ada kadang imam ada kak, imam yang uzur-uzur, gigi tak apa-apa ada. Bacaan pun dah tak apa-apa, dah tak apa-apa jelas. Allahu Akbar. Kita kat belakang buat parah. Salam masjid. Oh, perempuan tak tahu tu belakang tabir tu mula. Ui, payah tu. Salam masjid. Ui, lain imam malam ni. Si Milah. Milah panggil. Si Milah Rahmanirrahim. Sami Allah. Lima hamidah. Lima hadu midah hadu. Udah. Hancur gue ini. Parah kan. Tak apa belajar. Kena belajar. Kalau tak ada ilmu, tak ada ilmu. Lepas tu dah tak ada ilmu, nak duduk belakang imam. Duduk belakang imam ni banyak pahala ni. Betul. Sah pertama tu banyak pahala dia, betul. Tapi duduk belakang imam bukan sebarang orang. Buat ni imam tu terlupa malam tu. Ter. Allazina amanu. Senyap. Oh, lupa. Al-Lazi. Lupa surah ya. Oh, ini judulnya ya. Al-Lazi. Sudah imam dah kuat. Al-Lazi. Dia semua belakang tolong. Oh, iya, iya. Yang belakang tu macam ni. Tolonglah. Yang dia pula. Capek tolong dia. Sebab suruh baca berpanjang. Kenapa? Susah nak tengok imam terlupa kalau baca tiga kul. Tapi kalau kurang kadang-kadang terlupa. Ataupun imam tengah semayang, tiba-tiba hadir angin yang tidak diundang. Ketentut. Pak macam tu. Angin yang tak diundang. Imam mufarakah yang belakang. Imam tengah semayang, tiba-tiba
hadir angin yang tidak diundang. Terkentut. Pap jatuh. Imam Mafarakah yang belakang kalau ganti. Takkan yang belakang. Oh batal. Imam yang salah tak main. Dia nak bincang orang. Aduh, cukup kelakar banget ini. Aduh, tidak diundang. Terkentut. Prap begitu. Imam Mafarakah yang belakang kena ganti. Takkan yang belakang. Oh, batal. Imam yang tamat-tamat. Dia nak bincang orang. Apalah macam tu. Kan? Tak ada ilmu. Macam kisah mu'alaf tu. Ada mu'alaf dekat Semat. Oh, ini mu'alaf. Ada kisah tu arwah abah saya sendiri cerita kat saya. Dia mu'alaf dia dah biasa lepas asar dia celupkan pisang masuk dalam tepung tu. Kemudian dia masuk dalam kuali tunggu maghrib. Dia celup dengan tepung. Celup. Pisang dia celup. Lepas tu azan maghrib. Allahu Akbar. Dia akan lepaskan masuk pisang dengan tepung tu masuk kat dalam kuali. Dia akan tinggalkan masuk sembahyang ikut imam. Timing memang cantik. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan bangun pergi kat kuali tinggal nak angkat dan gua pisang. Uish, timing yang pas. Aku ya. Malam tu imam tu kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Dia pusing situ. Dia pun yang nak palak kat situ. Imam pun terbuat. Walau antum abidu nama abud. Walau ana abidu ma'abattum. Walau antum yang mu'alab kat belakang. Hanguslah gua pisang aku. Hanguslah. Oh, ceritanya malam yang kalau berikutnya. Kalau ada ilmu, dia kata apa? Kalau ada ilmu. Subhanallah. Ya, ya, ya. Tak dapat ya. Lakum didukum. Ya, sambung imam ya. Tumi, kan? Kata dia ilmu. Wala antum abiduna ma'abud. Dia punya geram. Itu waliyadin karamari kau. Lakum didukum waliyadin. Memanglah imam dapat tapi batal. Semayang dia tadi. Bercakap. Itu waliyadin karamari kau. Dia tanya. Kan, itu sebab kena belajar. Kena belajar dengan ilmu. Gue gak tau Eji. Gue yang ngakak gue yang sendiri ngakak sampai tersiksa seperti ini mendengarkan ceramah Ustadz Syamsul Debat ini. Atau korang sama dengan saya Eji. Tapi saya kok mendengarkan ini tuh lucu sangat gitu ya. Aduh, saya takut saya ini ada kelainan cuy, saya takut macam tu cuy. Tak tahu mengaji, belajar mengaji. Ih, jangan main-main, budak sekarang lahir anak pun tak tahu buat apa. Mana siang India tu nak beritahu. Azan lah, kiblat sini. Yang India tu yang pegang anak menghadap muka macam di hospital ada. Allah, bapak pandai lah masuk tinggal kanan, tinggal kiri. Ada yang anak perempuan komat tu pegang kaki ada. Allah barakallahu fik. Tu namanya komat kaki. Komat kaki. Yang seorang tu siap menangis. Nurse yang Cina tu siap cakap, "Hai, apa pasal lah?" Yang kawan-kawan dia cakap, "Agaknya nak sulung agaknya." Nurse ni tak jadi kerja semua tinjaklah kesiannya. Kenapa gua tak nak lagi dah terlibat? Dia kata tu. Imam pun cakap, "Eloklah kau dah balik kampung ni. Kebetulan Bilal tak sihat. Besok kamu azan ya." Apa lah gua pula? Wah, dia bahasa diri dia gua. Apa lah gua pula? Ramai lagi orang lain gua pula kena. Kau ni Allah dah bagi suara sesedap azan. Yelah, tapi atuk kena tolong. Dia cakap dengan tu imam tu. Tok kena tolong saya. Tolong apa? Tolonglah buat lirik dia. Buat lirik. Mana dia tak belajar. Apa hal lah buat lirik? Kau tak tahu ke? Lupa. Ayolah. Besok aku buat lirik tu. Lepas tu pagi, pukul 3 pagi, dia dah pergi dekat mikrofon tu. Pum, dia bawa rumah. Tam. Jangan lupa.
datang ramai-ramai, saya akan azan. Gila betul buat umuman. Orang kampung tak tidur ni. Pukul 5 orang surau masjid pun sampai lah. Azan lah cepat. Nanti dulu, lirik gua belum sampai. Kita imam bawa lirik. Imam pun sampai. Azan lah. Lirik mana lirik? Dia pun bagi. Ah, ambil. Alamak. Jawi lah pula. Belakang tu ada lah Rumi. Ha, ada. Semua dengar eh. Orang-orang siap itu semua dengar. Macam nak menyanyi. Dia pun baca sebiji apa imam tulis. Allah Akbar, Allahu Akbar dua kali. Dua kali pun baca. Dia lurus. Syarat la ilaha illallah dua kali. Imam dah tepuk dari aduh mak. Yang hujung Allahu Akbar. Ha, yang ini satu kali saja. La ilaha illallah pun satu kali. Parah. Ha, jangan buat macam tu. Sebab ilmu tak ada. Ingat eh, nombor satu mesti dengan ilmu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kenapa video ini ngakak banget cuy? Saya gak tahu kenapa ini, apa yang terjadi sama saya ini cuy. Aduh, sampai berkeringat. Sudah berkeringat banget. Air mata bercucuran. Aduh, sampai nangis gue cuy. Aduh. Di awal-awal ceramah tadi itu kita bisa mendapatkan sedikit pengajaran gitu ya. Ini di pertengahan, ya Allah. Saya tahu kenapa cuy. Kenapa yang semua yang dibahas oleh Ustadz Syamsul Dubat ini di ceramah kali ini cuy, hampir semuanya itu pernah saya alami gitu ya. Tentang sholat gitu ya, tentang sholat. Yang disampaikan oleh Ustadz Syamsul Dubat itu pernah saya alami gitu ya. Pernah saya lihat gitu ya. Pernah saya tengok gitu ya. Intinya seperti itulah cuy. Intinya seperti itu. Saya gak tahu kenapa cuy. Saya nggak tahu kurang merasakan hal yang sama seperti saya apa enggak gitu ya. Lucunya itu apa, memang saya yang terlalu berlebihan terhibur atau gimana sampai saya ngakak seperti ini cuy. Saya takut saya punya ini cuy, punya kelainan yang orang tak miliki gitu ya. Ya contohnya seperti ini cuy. Sedikit saja yang saya rasa lucu itu pasti saya ngakak banget. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Bagi korang yang paham ini, korang bisa jelaskan nih, bantu jelaskan juga cuy. Saya gak mengerti cuy. Mungkin korang beranggapan Andy itu tak lucu pun, tak kelakar pun, kenapa Andy ketawa gitu ya. Tapi saya merasa itu lucu banget cuy. Itu kelakar banget gitu ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy ya. Kepala saya pening banget ini sumpah. Keringat, kepala saya pening juga. Dan ya terima kasih buat yang request ini cuy. Kalau korang masih punya video-video menarik dari Ustadz Syamsul Dubat, ceramah-ceramahnya yang di tempat lain atau ceramah yang tempat lain, korang bisa komentar di bawah atau kirimkan linknya di Instagram saya cuy ya. Sampai detik ini saya belum mendapatkan ceramah Ustadz Syamsul Dubat yang sama. Kebanyakan orang itu ceramah atau saya melihat stand up komedi ya, stand up komedi itu pasti banyak yang sama, ceramahnya sama gitu ya, temanya sama kalau di stand up komedi cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja. Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next, dan thank you next. Bye.